Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami, Green Backyard YouTube channel. Kali ini kita bersama Om Tres melihat pohon anggur yang dulu di video beberapa bulan yang lalu, video potes pucuk. Nah, dimana ini buah berikutnya? Buah berikutnya masih terus-menerus nggak berhenti, buah matang. Kemudian jadi peri, terus ada juga yang e, masih brokoli, bunga brokoli. Jadi kondisi kayak gini dilakukan perawatan oleh oleh Om Tres dan tim secara baik, walaupun di musim kemarin kondisi cuaca yang berdampak ke pohon anggur kurang baik. Tapi buktinya ini tetap bagus, buah bagus. Bagaimana tips dan triknya? Nanti dijelaskan oleh Om Tres, lihat ya. Nah, teman-teman, ini Om Tres. Nah, Om Tres, tolong iya. ceritakan tentang eh, perawatan pohon ini? Yang kemarin kan ada video tentang perawatan, kemudian ini pembuahan berikutnya. Silakan. Iya. Oh, salam pengangguran. Ini kita berada di pohon yang sama, yang video sebelum-sebelumnya udah Ditampilkan, dan untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video-video sebelumnya. Dan ini hanya tambahan aja untuk e, melengkapi perawatan anggur-anggur yang sebelumnya kita videokan, dan itu buahnya bagus, tetap bagus, dan berinya gede-gede, gede-gede banget. Nah, om, bisa dilihat ini berinya, bahkan ini ada yang satu kilo nih ini berinya ukurannya jumbo termasuknya ini jenis teran ya Nah untuk tran teran ini kita main potes pucuk itu jangan terlalu fokus untuk selalu main kimianya karena kita dibutuhkan dia tetap laju pertumbuhan kedepannya tetap ada berarti kan butuh unsur nitrogen makanya kita dikombinasikan untuk pupuk organiknya, kita bisa, teman-teman, ataupun yang lain, bisa gunakan POC, terutama ya, gunakan POC, bisa POC-nya dari kue kambing, urin kelinci, atau apapun itu yang mengandung nitrogennya lumayan untuk tinggi, karena nitrogen itu dibutuhkan juga pada saat pengisian beri. Beri itu bisa menjadi lebih besar, makanya pada saat pengisian beri itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah unsur nitrogen dan kalium. Nah, kalium fungsinya untuk supaya buah tidak rusak, rasanya manis. Nah, kita lihat nih, ini mulus, gede-gede berinya, ukurannya jumbo, bahkan jempol tangan bisa dilihat. Nih, itu. Nah, gitu. Nah, itu fungsinya itu. Nah, pada saat ntar akhir, pada saat mau dipanen, usahakan kaliumnya ditinggikan, karena itu si buah itu sendiri. Nah, itu. Nah, untuk POC-nya biasanya saya menggunakan urin kelinci dan kohi kambing. Kita bikin seperti bikin POC seperti biasanya yang udah-udah. Nah, itu antara hari Minggu kita bisa gunakan kimianya, hantu hari Kamis POC. Nah, ini, itu. Karena sangat-sangat eh, apa ya, berpengaruh sekali kalau kita hanya menggunakan Uh, pupuk kimianya doang, biasanya pertumbuhannya untuk kedepannya itu uh, cenderung stuck, tapi tetap bunga ada. Nah, sedang kita kan mengharapkan buah bertingkat. Dari ini udah mau matang, ini udah mau masak ada yang sedikit kecil ini masih hijau, kecil lagi, ini baru beri kecil, dan ini bunga mana tadi? Nih, nih, ini keluar bunga nih masih. Nah, terus, nah. Itu kita harapkan terus, jadi pembuahan tidak berhenti. Kita bisa nikmati setiap saat untuk pembuahan jenis buah ini anggur terang, khususnya. Makanya, kalau teman-teman menggunakan greenhouse, akan lebih bagus. Kebetulan ini enggak tanpa greenhouse, Om. Ya, nih lihat nih, tanpa greenhouse. Nah, tanpa greenhouse. Nah, ini tanpa greenhouse. Ya kalau untuk musim hujan ya agak dimaklumi, agak sedikit kurang bagus. Tapi ini Alhamdulillah buahnya mantap-mantap. Nah, jangan lupa untuk saksikan video sebelumnya lebih detailnya tentang pembuahan, pemupukan serta perawatan jenis anggur tran ini. Untuk eh, penjelasannya seperti ini ya eh, perawatan dari awal pemupukan sampai pembuahan gitu. Untuk biasanya hari minggu itu eh, seminggu dua kali ya jangan lupa seminggu dua kali yaitu antara organik dan anorganik uh, karena organik itu ya pupuk kimia tadi organiknya itu karena untuk uh, supaya materialnya itu tidak bertumpuk terus kita menggunakan POC secara nutrisinya tercover tapi bentuknya tidak merubah bentuk dari media itu sendiri tidak makin nambah gitu Nah itu nah untuk POC-nya biasanya saya menggunakan uh, urin kelinci campuran ya bisa urin kelinci kalaupun temen nggak ada juga nggak apa-apa yang penting unsur nitrogennya itu agak tinggi atau koi kelinci koi kambing atau koi sapi ataupun yang lain itu bisa dipermentasi setelah fermentasi jadi baru diaplikasikan biasanya saya menggunakan satu gayung eh, tiga gayung Uh, mandi itu itu untuk satu ember cat yang ukuran 20 liter nah itu itu kita tuang karena ini pohonnya udah gede udah ukurannya sekitar selengan dan umur sekitar setahun antar setahun dua tahun makanya itu itu untuk satu pohon gitu nah keduanya untuk hari Kamisnya kita gunakan anorganik teman-teman bisa menggunakan campuran apapun karena pupuk sekarang udah mulai naik lagi yang dulu saya sarankan menggunakan profit maxi harganya melambung tinggi bisa dimodifikasi silahkan yang jelas unsur P nya tinggi untuk pembuahan kuncinya itu unsur P nya tinggi bisa menggunakan MKP ataupun eh, uh, Pospat yang lain, TSP juga bisa. Kalau yang ini, tapi biasanya saya menggunakan MKP. MKP plus saya campur dengan tetap ada unsur nitrogennya, biasanya saya campur NPK. NPK gitu, nah itu supaya tetap dorongan nutrisinya tercover. Nah, untuk uh, anorganik, pohon yang kira-kira umur antara satu tahun sampai dua tahun itu karena udah pohon gede, saya menggunakan tiga sendok, tiga sendok makan. Itu satu ember, dan kita guyurkan ke media tanam. Nah, itu nah, untuk lebih detailnya, misalnya teman-teman pengen untuk konsultasi ataupun mencari bibit, dan sekaligus kita bikin grup. memang, untuk di Sawangan Gorfam, kita bikin grup itu khusus konsumen yang eh, pelanggan Sawangan Gorfam, dan disitu kita training. Secara detail di bimbing dari awal sampai akhir. Nah, untuk nomornya, silahkan hubungi nomor di bawah ini ataupun di deskripsinya. Oke, silahkan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Om Tres terkait bagaimana cara merawat anggurnya pemupukannya. Kalau ingin lebih detail lagi, silahkan hubungi kontak person Om Tres di deskripsi atau lewat nomor saya nanti saya Arahkan banyak yang lewat nomor saya juga nanti saya Arahkan ke Om Tris jadi nanti semua e, Terkait anggur yang ini bagaimana detailnya yang pengen masuk grup e, pengen diajari privat sama Om Tris nanti dibikinin grup sama Om Tris dan bagi pelanggan-pelanggan setia Om Tris tetap semangat ya ini buktinya ini kita icip Om Tris Kitaicip ya. Iya ya, icip ya, oh, iya, iya. ya boleh. Icip satu, rasanya. Hmm. Untuk ukuran, um. ukurannya buah. Hmm. Hmm. Jempol saya itu termasuk gede. Jempol saya, nih. Jempol ya, satu lagi om. Nah satu lagi. Nih lihat nih. Hmm. terima kasih om Tes sudah bisa ngicipin. Hmm. Manis banget. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe video ini, share pada teman-teman. Tetap semangat nanam anggur. E, jangan putus asa. Silakan konsultasi bebas. E, kami akan support semaksimal mungkin agar teman-teman tetap semangat nanam anggurnya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.